Sebab tu sistem seksa kasimal, sistem nombor 660 tu ditukar kepada sistem 1. Tengok pada kod duit $1 MDCCLXXVI tu. Faham ke tak tu? Hatulah perlambangan pertukaran seksa kasimal ke sentasimal tu lah. Tahun tu kod tu keluar nombor 1776. 1776 ialah tahun Amerika Merdeka. Illuminati pun satu hari bulan Mei 1776. Nasib baik Illuminati tubuh satu hari Mei. Kita dapat juga cuti tak? Ha, tahu dah untuk siapa anda bekerja sekarang. 1 Mei juga terkait dengan ritual Beltan. Pernah dengar ritual Beltan ni? May Day. Pernah dengar? May Day. Hari Mei. Bukan kumpulan Mei. May Day. Ritual Beltan. Dia ritual Beltan ni dia ambil dari Talmud. Tamus tu juga. Tamus, tam tu sempurna. Mus tu membakar. Pembakaran yang sempurna. Tamus dalam upacara ritual Beltan ni dipanggil sebagai Moloch. M-O-L-O-C-H. Mereka ni nak buat apa? Ada ritual Mede ni, ritual Beltan. Mede ni orang-orang druid di Inggeris dulu. Dia ambil anak-anak yang kecil, dia anyam patung yang besar. Patung ni patung anyaman. Dia letak anak-anak 2-3 orang, dia bakar patung tadi. Ni upacara untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis dan setan. Pembakaran hidup-hidup. Dan hari ini ritual ni masih berlaku. Bukan rakyat biasa. Bahkan orang-orang hak tahap besar, anak bertanding jawatan dalam Presiden Amerika pun terlibat dalam upacara ritual satanik di Bohemian Grove. Pernah dengar tak Bohemian Grove? Lambang buruh hantu. Buruh hantu aduk sengit. Macam lambang kelab bola sepak Sheffield Wednesday tu. Jadi inilah asas-asas untuk kita kaitkan. Untuk kita kait bermula di sini. Kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni. Hak sembah setan, sembah iblis ni masuk dalam istana bergabung dengan golongan elit Fir'aun. Kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? Zaman ahli sihir. Zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual kabbalah. Kabbalah inilah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisme kabbalah. Gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun. Dan kita tengok zaman Fir'aun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one eye sun god. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu Isis, Osiris dan Horus. Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Horus tu gambar kepala burung. Kepala burung helang. Dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup, Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah. Tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor. Kita ada dewa Emtah. Kita ada dewa Anubis. Kita ada dewa Hathor. Hathor itulah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri itu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa. Suruh buat patung, suruh sembah. Nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual kabbalah. Nombor satu kitab mereka ialah Zohar. Yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabbalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam kabbalah juga kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keugamaan dipanggil kitab Makhzur. Kabbalah inilah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakat Nabi Ibrahim siapa? Namrud sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakat Nabi Ibrahim. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa.
Sebab ajaran dan inti kabbalah raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Bila Dajjal, manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa ni lah the true Messiah. Pada sangkaan mereka dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ini, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Cuma yang percaya Nabi Isa akan turun, Islam dengan Kristian. Walaupun kita masih berselisih. Bagi kita orang Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah. Orang Kristian pun Nabi Isa diangkat. Tapi sebelum diangkat, kena salib dulu. Mati dulu. Kena salib, duduk 3 hari, kemudian tanam, pi buka kubur dia, tak ada dah dia. Dia keluar dah, kemudian dia baru naik. Naik sama naik dah. Kita naik tanpa kematian. Ini naik, kena salib dulu, mati 3 hari, baru naik. Ingat tak kisah Tammuz? Tammuz juga mati di salib. Makam di dalam gua. Tutup dengan batu, tiba-tiba batu tergolek, gedek-gedek-gedek-gedek. Terbuka pintu gua. Kebetulan hari tu hari ketiga. Tengok-tengok, mayat dah tak ada. Jadi cerita ni, cerita kebetulan ke, cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat. Sabtu, Ahad. Ahad naik. Sengaja cari hari Ahad naik. Untuk jadikan hari Ahad sebagai hari. Hari keutamaan. Sunday. Sebenarnya hari mata. Hari matahari. Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah. Orang yang terang. Nama lain dia, The Lucifer. Siapa Lucifer? Lucifer tu setan. Pernah tengok filem Lucy? Lucy nama macam orang perempuan. Lucy pun kita boleh baca dah. Last kali, Lucy ada di mana-mana. Itulah pencerahan dia melalui lambang matahari. Sebab itulah di gereja-gereja, bila gambar Nabi Isa pun, belakang tu seolah-olah ada macam benda cerah. Di belakang Maryam pun ada benda cerah. Di belakang Imam 12 pun ada juga. Jadi sembah siapa sebenarnya? Sembah Tuhan matahari. Hari apa? Hari Ahad. Kita cuti hari apa? Lebih kurang lah tak? Kalau nak kira lah, gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni, dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician-magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman AS buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black-black witch ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal-Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ini, bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan kubah sakrah tu. Dikatakan, di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ini, tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Sekarang bibit-bibit bunga api tu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Asas-asas dia nak bina, buka dalam Bible, King and the Chronicles. King and the Chronicles tu ada watak cerita Nabi Sulaiman. Ada watak Raja Hiram, Raja Tyre yang supply barang-barang untuk buat Haikal Sulaiman dulu. Terutama kayu kayan. Lepas tu Adoniram. Adoniram ni juga watak penting yang berhubung kait dengan Haikal Sulaiman dan pengasas Freemason. Bukan pengasas abad ke-18. Asas-asas ritual haduk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni.